Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dede Yuliansa di belajar Corel Draw dan bagi-bagi desain. Nah, pada kesempatan kali ini saya mendesain bio bayi dengan tema Doraemon dan backgroundnya warna coklat. Nah, proses pembuatannya sangat mudah seperti biasanya dan bagi pemula simak ya. Untuk memasukkan, jadi di sini teman-teman cuma tinggal ganti teks dan foto saja. Pertama harus teman-teman harus siapkan foto yang akan dibuat bio bayi. Prosesnya seperti biasa, kita klik kanan, power clip, lalu masukkan fotonya dan kita sesuaikan. Kita klik select power clip content. Nah ini. Nah, di sini ada kotak dialognya, kita sesuaikan. Nah, kita geser, nah sudah. Kemudian prosesnya, untuk proses selanjutnya sama, kita pilih foto, kita klik kanan pada mouse, kita masukkan fotonya, kemudian kita sesuaikan kembali. Lalu kita pilih lagi fotonya, klik kanan lagi, kita sesuaikan. Kemudian kita sampai selesai, kita pilih foto dulu. Nah, kita masukkan kembali menggunakan power clip, kita sesuaikan. Kita power clip sampai selesai. Kita sesuaikan kembali. Nah, lalu kemudian teman-teman, untuk jika jenis kelaminnya perempuan, kita tinggal ganti saja. Klik dua kali. Pada teks kita ganti perempuan ya. Nah, terus untuk kliniknya kita klik dua kali kembali. Sama dan seterusnya, ini kita ganti misalkan namanya. Dan ini namanya kita ganti . Nah ini teman-teman ganti semua ya, ini juga diganti, ini diganti, dan kita ganti juga namanya. Nah, proses penggantian nama di sini ada counter, misalkan ini nama kita sudah ketik, kita ingin membuat counter. Klik pada counter, kemudian kita pilih putih agar terlihat. Nah, kemudian outside counter, nah, maka dia akan jadi. Kita perbesar, kita pisahkan counter dengan teks. Klik kanan, kita break counter. Nah, sudah terpisah. Kemudian kita duplikat, kita kasih warna hitam, kita gabungkan dulu, kita dibikin ke belakang. Nah, oke, selesai. Jadi di sini teman-teman cukup mengganti teks dan foto, desain sudah bagus. Nah, demikian proses pembuatan atau mengganti foto bio bayi. Bagi teman-teman yang belum subscribe, di subscribe